السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونتوب إليه ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. اللهم صل وسلم وبارك على محمد وعلى آل محمد كما صليت وسلمت وباركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. أما بعد, أهلا وسهلا فائق نايلا صوفي أمير بارك الله فيكم. أهلا وسهلا ni dalam kuliah kita pada pagi ni Sawasi Sudin. Kuliah yang saya akan sampaikan adalah dari petik daripada kitab yang bertajuk Amalan Penghapus Dosa. Kitab Amalan Penghapus Dosa oleh Al-Imam Ibn Abi Daibah. Sebelum tu saya nak kenalkan kepada tuan-tuan, kitab ni alhamdulillah telah sempurna kita bacakan, yang namanya kitab Bidayatul Hidayah oleh Al-Imam Al-Ghazali. Jadi pada pagi ni kita sambung daripada kitab yang bertajuk Barakallahu Fikum Zarina Jafri Mahani Mak Syah Kamisah HMS Barakallahu Fikum Tih Farid, ya, Amalan Penghapus Dosa. Baik, sebelum tu kita berkenalan dengan pengarah kitab yang penting ini, Imam Ibn Abi Daibah. Namanya adalah Al-Hafiz Abdul Rahman bin Ali bin Muhammad bin Umar bin Ali bin Yusuf bin Ahmad bin Umar Al-Shaybani Al-Zabidi Al-Shafi'i. Beliau terkenal dengan nama Ibn Abi Daibah. Daibah adalah gelaran datuknya Ali bin Yusuf, yang menurut bahasa Ethiopia gelaran itu maksud orang kulit putih. Jadi Daibah adalah satu gelaran bagi orang yang berkulit putih, panggilan dalam bahasa Afrika. Baik, ya. Ibn Abi Daibah dilahirkan pada hari Khamis 4 Muharram 866 Hijrah, iaitu 1461 Masihi, di kota Zabid, Yaman. Maknanya kalau kira lebih kurang dah 600 tahun daripada sekarang. Kitab ini, maknanya penulis kitab ini telah pun menulis kitab ini lebih kurang 600 tahun yang lalu. Inilah kitab yang bertajuk Amalan Penghapus Dosa. Nanti tuan-tuan boleh dapatkan daripada Telaga Biru, beli secara online telagabiru.com.my. Buku ni penting untuk kita masuk tahun hijrah yang baru dalam keadaan memahami batasan-batasan, hudud, had-had yang telah ditetapkan Allah, supaya kita dapat mengelakkan diri kita terjerumus dan melakukan dosa-dosa. Baik, jadi Ibn Abi Daibah dilahirkan di kota Zabid, Yaman. Itu sebab beliau carry title Zabidi. Orang Melayu nama Zabidi ni ambil sempena daripada Al-Imam Ibn Abi Daibah lah tu, Zabid, Zubaidi ke Zabidi ke, ya. Ayah beliau musafir ke India, lalu wafat di negara tersebut, menyebabkan Ibn Abi Daibah tidak pernah berjumpa dengan ayahnya. Kebanyakan tokoh-tokoh ni kalau kita lihat, mereka adalah anak yatim. Jadi kelebihan yang telah pun ketiadaan bapa itu satu kelebihan sebenarnya bagi sebahagian daripada orang. Maka mereka membesar sebagai seorang yang yang teguh semangatnya, tabah. Dan juga tambahan pula ibu peranan untuk memberikan ilmu kepadanya. Kita baca lagi, ya. Kemudian beliau terdiri asuh di rumah datuknya yang merupakan tokoh ulama di Zabid, Yaman. Sehingga hari ini kota Zabid begitu makmur dengan para ulama. Baik, sejak kecil Ibn Abi Daibah telah didedahkan kepada ilmu agama. Beliau menghafaz Al-Quran dengan 7 kiraat dengan seliaan bapa saudaranya, iaitu Abu Najah. Beliau turut mempelajari ilmu nahu, fiqih, matematik, faraid dan sebagainya. Beliau menerima hadis daripada Zainuddin Ahmad Asy-Syarhi. Tengok begitu lengkap pengajian mereka. Matematik pun belajar. Jadi anak-anak kita yang tak mau belajar matematik, hendaklah dibimbing, dipesan, dimotivasikan, digalakkan. Kita pantau mereka buat latihan selalu kena maths ini, sebahagian daripada ilmu faraid. Penting untuk anak-anak kita kuasai untuk mereka faham, utamanya kalau mereka nak berkecimpung masuk ke dalam ilmu syariah, dalam fiqh sebagai contohnya. Jadi mereka mesti menguasai ilmu matematik. Pada tahun 883 beliau telah menaiki ibadah haji dan berjumpa dengan Al-Hafiz Muhammad bin Abdul Rahman As-Sakhawi, iaitu seorang pakar hadis dari Mesir yang sangat masyhur. Beliau merupakan murid kanan kepada Al-Imam Al-Hafiz Ibn Hajar Asqalani. Jadi pertemuan itu dimanfaatkan untuk membaca berbagai kitab seperti kitab Bulughul Maram dan sebagainya. Jadi kita lihat, ya, pertautan hubungan di antara seorang ulama dengan yang lain. Bayangkan dalam pergi ibadah haji pun dapat menimba ilmu.
iaitu Ibn Abi Damak dalam belajar daripada Al-Imam As-Sakhawi. Al-Imam As-Sakhawi ni anak murid kepada Al-Imam Ibn Hajar As-Qalani. Tengok eh, Sakhawi memujinya dan mengatakan, aku mendapatinya seorang yang terhormat, cerdas, berminat kepada ilmu dan suka mengajar. Semoga Allah bermanfaat dengannya. Kebesaran nama Ibn Abi Damak semakin hari semakin meningkat kerana kepakarannya dalam ilmu-ilmu Islam, terutamanya hadis. Menurut Al-Imam Syaukani, Imam Syaukani ini merupakan seorang ulama besar di Yaman. Imam Syaukani yang terkenal dengan tafsirnya sebagai contoh yang bertajuk Fathul Qadir, dan beliau juga terkemuka dengan kitab hadisnya yang bernama Nail Autar. Ulama Yaman ramai yang hebat, tuan-tuan. Jadi menurut Imam Syaukani, nama Ibn Abi Daibak sangat masyhur di Yaman hingga ke zaman beliau, iaitu abad ke-13. Nama beliau kekal dikenali oleh para ulama' dan pencinta ilmu. Hari ini kitab beliau yang paling dikenali ramai adalah Maulid Ad-Daibak, yang dibaca dalam majlis-majlis memperingati kelahiran Nabi SAW. Jadi Maulid Dibai adalah karangan daripada kitab Imam Ibn Abi Daibak. Baru kita tahu sebenarnya begitu hebat, unggulnya nama beliau ni. Ternyata kehidupannya telah pun dimakmurkan, dipenuhi dengan kegiatan-kegiatan ilmu yang menyebabkan namanya masyhur ke seluruh pelosok dunia. Guru-guru Ibn Abi Daibak yang ditimba ilmu daripadanya kebanyakannya merupakan tokoh-tokoh fiqih dan juga hadis di Yaman. Seperti yang pertama sekali, Syekh Al-Faqir Nuruddin bin Abu Bakar bin Khattab. Yang kedua, Al-Faqih Al-Alama Jamaluddin Muhammad Tayyib bin Ismail Mubariz. Yang ketiga, Al-Imam Al-Alama Taqiyuddin Abu Hafiz Umar bin Muhammad Al-Ash'ari. Yang keempat, Imam Muhaddithin Abu Al-Abbas Ahmad bin Ahmad bin Abdul Latif Al-Sharji. Yang kelima, Al-Imam Muqri' Jamaluddin Ahmad bin Tahir bin Ibn Jarman, dan ramai lagi. Jadi ini merupakan satu kebanggaan dalam bentuk ilmu yang dipanggil sebagai sanad. Al-Isnanu min ad-din. Maknanya kita belajar daripada siapa guru-guru kita. Kerana Islam ini bukan berkata ikut logik, tuan-tuan. Islam ini mesti ada kesinambungan dia. Engkau belajar daripada siapa, guru engkau daripada siapa, kepada siapa, kepada siapa, kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi beruntunglah tuan-tuan yang mengambil berat bab sanad, ilmu sanad. Kalangan ustaz-ustaz yang tuan-tuan belajar daripada mereka, ada yang graduate daripada Mesir. Mesir merupakan tempat yang penuh dengan para ulama yang datang zaman berzaman, dan juga yang membuka Mesir adalah sahabat-sahabat Nabi radhiyallahu alaihim ajma'in. Gitu juga dengan kita yang belajar di Maghribi. Maghribi begitu ramai ilmuwan-ilmuwan Islam yang telah sampai kepada zaman tabi'i, kepada ulama-ulama yang ada di Maghribi. Pada hari ketokohan mereka memang luar biasa. Kalau pergi ke Baghdad, lagilah merupakan tempat kota ilmu yang sampai kepada para sahabat dahulu. Mereka mengislamkan orang di sana. Mereka semua ada sanad-sanadnya. Kalau kita pergi ke Mekah, ke Madinah, anak-anak kita belajar sebagai contohnya di dua bumi barakah ni, maka ia sampai kepada ilmu para sahabat dan kepada Rasulullah SAW. Ini namanya sanad. Jadi amatlah bangga para ulama Islam kerana mereka memiliki sanad. Yang belajar kat Jordan sebagai contohnya, ada kalangan ustaz-ustaz yang belajar di Lebanon yang juga merupakan tempat para ulama sahabat bertapak satu masa dulu di Syria. Jadi ini merupakan tempat-tempat yang penuh dengan para sahabat satu masa dulu, lebih 1000 tahun lalu ya. Jadi kebesaran nama Ibn Abi Daibak menarik minat ramai untuk menimba ilmu daripadanya. Tarbiah dan bimbingan tokoh ini berjaya melahirkan tokoh-tokoh yang sangat disegani di Yaman. Salah seorang daripadanya merupakan tokoh hadis yang terkemuka di Yaman pada zamannya, itu As-Sayyid Al-Hafiz At-Tahir bin Al-Husain Al-Ahdal. Ini salah seorang ulama Yaman yang terkemuka. Ya. Baik, buku karangan Ibn Abi Daibak. Beliau telah mengarang buku sejak berstatus pelajar lagi. Minat itu terus berkembang bila beliau dipandang sebagai ulama tersohor. Buku-buku karangannya meliputi berbagai topik seperti hadis, sirah, fiqih dan sebagainya. Buku-buku itu sangat diminati oleh para pelajar dan pencinta ilmu. Di antaranya, Taisir al-Usul ila Jami' al-Usul, Ghayatul Matrub wa Azam al-Minna fima yaghfirullah min az-zunub wa yujibul jannah. Kemudian Tamyiz Tayyib min Khabith mimma yadur ala al-sinati nas min al-hadith. Misbah Misbah Mishka al-Anwar min sahih hadith al-Mukhtar. Surul al-Mu'minin min Maulid Nabi al-Amin. Hadaiq al-Anwar wa Mata'ali Matali' al-Asrar ila sirah Nabi al-Mukhtar. Quratul Uyun bi akhbar Yaman al-Maimun. Bughyatul Mustafid bi akhbar Madinati Zabid. Banyak kitab beliau. Ini sebahagian daripada yang mampu dicatatkan. Jadi bila menulis kitab ini menandakan ilmu seseorang
sampai ke tahap yang sangat tinggi. Tak sebenarnya seorang boleh tulis, boleh tulis kitab-kitab besar, tuan-tuan ni boleh dalam sekali kitab-kitab menjadi rujukan orang. Dan kekalnya kitab itu ke hari kita pada hari ini untuk dibaca menandakan amalan mereka diterima oleh Allah SWT. Kerana satu masa dulu ketika Imam Malik mula menulis kitab, ya, Imam Malik adalah yang pertama mengajar orang Islam menulis kitab secara tabuib, secara chapter-chapter. Kalau kita baca kitab Muwatta', Imam Malik merupakan orang yang pertama menyusun kitab-kitab hadis Nabi mengikut kepada fiqh. Itu hebatnya Imam Malik, guru pada Imam Syafi'i. Jadi ketika Imam Malik menulis kitab yang namakan sebagai Muwatta' itu, ramailah ulama di Madinah pun turut menulis kitab macam beliau, menamakannya pun sebagai beliau, nama beliau, iaitu Muwatta', Muwatta' Malik. Maka anak-anak murid Imam Malik datang bertemu dengan beliau dan berkata, "Tuan Guru, mereka pun tulis kitab sama pula macam Tuan Guru, namanya Muwatta' juga." Kitab Muwatta', Muwatta' Imam Malik, yang dihafaz oleh Imam Syafi'i. Maka tuan-tuan, akhirnya Imam Malik telah berkata kepada mereka, "Maka lillahi fahuwa baqin." Jangan risau, apa yang ditulis kerana Allah, ia akan kekal. Yang ditulis bukan kerana Allah, ia akan lenyap. Gitulah hebatnya Imam Malik. Lebih daripada 1200 tahun Imam Malik sudah pun wafat, tapi karyanya bila disebut orang kitab Muwatta', takkan ada nama penulis lain yang muncul di benak para muhadisin zaman lah ni, melainkan mereka akan berkata Muwatta' Imam Malik. Maka belajarlah kita untuk ikhlas tuan-tuan, kerana yang ikhlas itu yang akan berkekalan. Tapi yang dibuat kerana manusia, dia tidak akan kekal, dia akan dilupakan orang, dia tidak ada apa-apa lagi peranan selepas itu tuan-tuan ini boleh kalah sekalian, ya? Baik, ini adalah satu cerita awal yang berkaitan dengan riwayat perawi ataupun periwayatan ilmu hadis yang disampaikan oleh Imam Ibn Abi Daimah daripada kitab yang mulia ini. Kecil kitab ini tuan-tuan, tuan-tuan boleh baca sendiri kitab. Baik, kita baca di bahagian mukaddimahnya yang sangat penting. Satu hari Nabi melihat satu jenazah yang sedang diusung dan dibawa ke kubur. Baginda bersabda, "Orang ini berehat ataupun orang lain sedang berehat daripadanya. Mustarihun wa mustarahun minhu." Para sahabat bertanya, "Wahai Rasul, apakah maksud orang itu berehat atau orang lain berehat daripadanya?" Nabi SAW menjawab, "Al-abdul mu'min man yastarihu min nasabid dunya, wal-abdul fajir yastarihu minhu al-ibad wal-bilad wal-shajar wal-dawab." Hadis ini merupakan hadis sahih riwayat Bukhari Muslim, iaitu Nabi telah bersabda, kalangan yang mati ini ada yang berehat, ada yang orang berehat daripadanya. Bila ditanya kepada Rasulullah SAW, apakah maksud berehat dan direhatkan daripadanya, Rasul menjawab, orang yang beriman itu kematiannya merupakan kerehatan daripada kepenatan hidup di dunia. Iaitu orang yang beriman ketika hidup di dunia, banyak tanggungjawab dia kena lakukan. Semayangnya berapa waktu sehari, kali dengan seminggu, kali dengan sebulan, kali setahun. Bayangkan berapa banyak yang dilakukan. Kemudian kena menahan diri daripada perkara-perkara yang haram, bulan puasa kena puasa, menunaikan ibadah haji pun satu tanggungjawab yang sangat berat, wang yang dikeluarkan, masa yang dilalui. Jadi dia akan kepenatan di dunia kerana melakukan ketaatan kepada Allah. Maka kematian adalah kerehatan daripada segala beban yang ditanggung masa hidup. Sebaliknya, ada orang yang kehidupannya dipenuhi dengan perkara-perkara menzalimi orang, menganiaya orang, melakukan perkara-perkara yang haram, maka kematiannya akan menyebabkan kegembiraan kepada manusia, kepada binatang, kepada pokok-pokok, kerana waktu dia hidup banyak jenis kejahatan yang dia lakukan. Kita pernah dengar kan, orang kata sudah mati dia, mati juga dia akhirnya. Apakah petanda kata-kata ini tuan-tuan? Kata-kata ini menunjukkan kepada kebencian orang terhadap seseorang. Maka mulut manusia sukar untuk ditutup, hati apatah lagi. Maka seseorang yang mati itu, sama ada dia berehat daripada kesusahan hidup dunia, ataupun orang dan juga makhluk semuanya berehat daripada kejahatan. Ketika di dunia dahulu hidup, sebagai contohnya melagakan ayam, maka dia mati, selesai, tak ada lawan melaga ayam lagi. Ketika dia hidup dulu, habis semua tanah hutan disodoknya, pencerobohan secara haram untuk menanam pokok dan sebagainya, mengambil kesempatan terhadap tanah orang yang tidak diketahui. Mereka yang bekerja di pejabat tanah ni, takwalah kepada Allah tuan-tuan. Kerana bila anda bekerja di pejabat tanah, anda tahu ada tanah yang memiliki tuan, tetapi tuannya mungkin sudah mati.
Ahli keluarganya mungkin tidak tahu tanah itu dibeli satu masa dahulu mungkin, atau keluarganya migrate ke overseas. Ini cerita betul tuan-tuan. Maka orang yang bekerja di pejabat tanah ni akan mengetahui tanah-tanah tersebut, lalu dia pun boleh jual. Dia apa ni, jualan-jualan ni berlaku antara aku dengan kau sini, kau boleh pakai tanah ni sebab pemilik tanah ni sebenarnya dah mati, dia tak ada waris, atau waris yang migrate overseas, dia pun tak tahu dia ada tanah kat sini. Kau guna je setakat 50-60 tahun, memanglah kau boleh guna, lebih daripada itu pun boleh guna. Maka tuan-tuan, dia jual tanah bukan milik dia kepada seseorang. Itu sebab kita lihat kadang-kadang ada orang yang tak ada kena-mengena, tiba-tiba boleh buat rumah di atas tanah yang bukan tanahnya. Ini berlaku sebagai contohnya tuan-tuan di jalan-jalan utama, di tempat-tempat yang strategik. Jadi ini adalah kehidupan orang yang rakuskan dunia. Dan duit yang dapat tu berkat tak tuan-tuan rasa hidupnya? Senang lenang ke dia? Berapa lama sangat hatinya sukar, hatinya sulit ketika dalam satu program tuan-tuan bersama para ulama, tiba-tiba seorang mengangkat tangan dan bertanya kepada ustaz yang menyampaikan kuliah itu, saya nak tahu pada ustaz, nak tanya soalan. Memang tak tahan-tahan lagi, tak tahu mana nak tanya. Ayahnya bekerja di pejabat tanah, ketika meninggal dunia mereka berjumpa wang ratusan ribu dalam simpanannya. Mana mungkin seorang bekerja di pejabat tanah sebagai peon boleh memiliki wang sebanyak ratusan ribu? Dah tu bila tahu pula dia punya tanah, dia punya tanah begitu banyak dengan rumah sewanya beratus-ratus pintu, mana mungkin, mana munasabah tuan-tuan kalau gajinya setakat 2-3 ribu ataupun lebih sedikit memiliki harta yang begitu banyak sekali. Sekarang bila dia mati, harta tu menjadi perebutan di antara adik-beradik. Dan lebih malang lagi bila ada bukti menunjukkan ada adik-beradik daripada ibu yang lain pula yang tak diketahui selama ini. Maka hidup menjadi ibarat neraka bagi yang hidup, bagi yang kekal, yang masih tinggal, yang dalam kubur itu besok menjawablah kepada Allah SWT. Dan contoh-contoh seperti ini tuan-tuan, hendaklah kita ambil sebagai iktibar, ibrah, pengajaran. Kerana perkataan ibrah ni merujuk kepada jambatan. Maka segala yang berlaku dalam kehidupan ni menjadi jambatan di antara kita dengan Allah SWT. Ambil dia sebagai pengajaran. Maka ada orang yang hidup di dunia, kehidupannya memberi ketenangan, kebahagiaan kepada sekalian yang hidup, dan hidupnya untuk dilakukan ketaatan padanya, dipenuhi dengan amal soleh. Maka dia penat, dia jadi pemimpin, penat berkhidmat untuk rakyat, semuanya kerana Allah. Hidupnya tidaklah senang seperti tokoh-tokoh korporat, tetapi hatinya lapang. Esok kebendaan tidak ke mana. Kalau ahli politik yang terdahulu pada zaman-zaman dahulu, mereka berjuang untuk rakyat, mereka hidup dengan penuh integriti, tak ambil sedikit pun kesempatan yang menyebabkan semua rakyat hidup dengan senang lenang. Oh, fulan bin fulan dia telah mati je, masih hidup dulu, ya Allah, bajunya baiknya, tak adalah rumah ibu tunggal melainkan dia bantu, anak-anak yang nak sekolah tak ada duit, semuanya dia buat, hidupnya untuk rakyat. Apakah perkara yang sama masih berlaku pada hari ini? Orang yang berkenaan lebih faham lah tuan-tuan, dia boleh kalau sekejap. Maka kehidupan semua sudah berubah kerana kiblat kita manusia sebahagian pada hari ini semuanya adalah kebendaan. Semua yang dia buat, lihat apa pulangan kepada aku, tak ada pulangan, tak payahlah nak saya sibuk. Jadi tuan-tuan dimuliakan Allah sekalian, inilah dia hadis yang pertama yang menceritakan tentang bahayanya dunia kepada mereka yang tidak berjaga-jaga. Baik tuan, harapan tertinggi seorang muslim adalah dengan meninggal dunia bersama senyuman yang terukir di wajah, puas selepas mempersembahkan yang terbaik sepanjang hidup. Hari kematiannya menjadi saat paling dinanti-nantikan. Kedatangan malaikat maut disambut dengan kegembiraan. Jadi tuan-tuan dan puan-puan, yang mana satu kita agaknya, roh keluar ibarat seorang yang hendak bercuti selepas penat bekerja. Allahu Akbar. Orang yang soleh, kematian adalah seperti cuti yang panjang dan sangat menarik yang sedang menanti. Bayangkan seorang kita nak pergi bercuti, tempat yang sangat disukai olehnya. Semua itu tidak mungkin berlaku apabila dosa masih membebankan diri, kesalahan kepada Allah dan makhluk masih membelenggu dirinya, bahkan menjerat lehernya. Apabila malaikat maut datang menjemput, dia baru tergerak untuk minta ampun. Dia minta sedikit masa untuk istighfar dan beribadah agar dosa-dosa gugur. Namun ketetapan Allah sangat tegas, bila ajal telah tiba, tiada sempat dapat dimajukan atau ditunda walaupun sesaat. Tidak ada yang boleh menunda sesaat atau
mempercepatkan saat. Mempercepatkan tak boleh, menunda lagi tak boleh, tuan-tuan. Orang yang cerdik adalah orang yang menggunakan masa baki dalam hidupnya untuk mengurangkan dosa, menambah pahala. Beliau berusaha menggugurkan dosa-dosanya dengan berbagai amalan sebelum beralih ke negeri akhirat. Sebab itu Nabi bersabda, Al-Kayyis man dana nafsahu wa amila lima ba'dal maut, wal-ajizu man atba'a nafsahu hawaha wa tamanna ala Allahi al-amani. Dalam hadis Tirmizi, Nabi SAW telah pun bersabda, orang yang bijak itu adalah orang yang menghitung dirinya dan membuat persiapan untuk mati. Manakala orang yang lemah, orang yang rugi, orang yang canguk, orang yang menderita adalah orang yang sibuk mengikut hawa nafsunya dan kemudian dia mengharapkan Allah memberi keampunan untuknya. Jadi tuan-tuan, mengharapkan keampunan Allah itu penting, namanya rajak, tapi dia kena ada al-khawf. Al-khawf dan juga rajak, kata Imam Ghazali yang telah kita bincangkan dalam kitab Bidayatul Hidayah sebelum ni, adalah merujuk kepada sayap pada seekor burung. Burung perlu dua sayap, sayap kanan, sayap kiri. Dia tak boleh terbang dengan sebelah sayap saja. Dalam kehidupan ni ada sebahagian daripada manusia yang rugi, dia beranggapan bahawa dia mempunyai pengharapan kepada Allah dah cukup. Salah tu. Dia pengharapan mesti disertai dengan ketakutan. Kita berharap dan takut dalam masa yang sama. Raja wal khawf. Maka orang yang rugi adalah orang yang sentiasa melakukan dosa mengikut hawa nafsunya dengan berbagai-bagai alasan, dan dia mengharapkan Allah memberi keampunan untuknya. Dia mengatakan bahawa Allah itu Allahu Ghafurur Rahim, Allah itu pengampun penyayang. Tapi setiap kali Allah menceritakan tentang keampunan dan juga rahmatnya, Allah mendahului dengan menyatakan, wa'alamu anallaha syadidul iqab wa annahu wal ghafurur rahim. Ketahuilah olehmu bahawa Allah itu sangat dahsyat balasannya, sangat menakutkan hukumannya, dan dia maha pengampun lagi maha penyayang. Kata pengarang kitab Jawaharul Tauhid bahawa ini menunjukkan kepada kita kena berjaga-jaga, buat yang terbaik, mentaati perintahnya, tergelincir sekali-sekala dan melakukan maksiat itu kena bertaubat kepada Allah, tapi landasannya adalah jelas, iaitu melakukan ketaatan kepada Allah. Tapi bila melakukan maksiat, lekal-lekal bertaubat, bukan membiarkan diri terjerumus melakukan maksiat dan mengharapkan keampunan kepada Allah dengan mengatakan Allah itu pengampun penyayang. Itu salah tu. Engkau tak sembahyang ke? Tak apa, Allah pengampun penyayang. Engkau tak belajar sembahyang ke? Tak apa, Allah lebih kurang, nanti ke akhirat nanti minta ampun, minta maaf lah. Engkau pergi haji ni tak belajar macam mana? Tak apa, lebih kurang je, ikut-ikut orang lah. Inilah sebahagian daripada umat Islam, hidupnya lebih kurang dengan Allah. Tapi kalau buat dunia, tak boleh lebih kurang ni. Inilah dia masalah yang berlaku pada segelintir umat Islam, berlebih kurang dengan Allah. Patutnya berusaha bersungguh-sungguh, lepas tu barulah mengharapkan keampunan. Ayat yang datang, la yukallifullahu nafsan illa usaha, itu bagi menggambarkan ia datang selepas fattaqullaha mastata'tum, wattaqullaha mastata'tum, taqwa kepada Allah dengan bersungguh-sungguh, barulah datang permintaan kepadanya andai ada kekurangan untuk dimaafkan. Macam seseorang anak murid itu belajar bersungguh di universiti, belajar bersungguh, pada hari peperiksaan dia demam, dia tak dijawab dengan baik. Tentulah kasih sayang ataupun rahmat sesaranya itu kepadanya lantaran kesungguhannya untuk datang kelas pada waktu hujan dan sebagainya, dan juga kesungguhannya buat assignment dan rekodnya sebelum itu, itu yang menjadi ukuran kepada pesyarah untuk simpati kepadanya. Tapi kalau daripada awal dia asyik tuang kelas, banyak menipu, meniru dalam assignment, copy paste daripada mana-mana, tiba pada akhir peperiksaan dia demam. Agak-agak ada pertimbangan tak tuan-tuan daripada pesyarah ni? Agaknya lah. Walillahil masalul a'la. Kita buat contoh bukan nak gambarkan Allah sama dengan makhluk, bukan, tapi nak bagi mudah faham. Maka tentulah kasih sayang dan keampunan daripada Allah itu lahir daripada usaha yang bersungguh-sungguh untuk mendekatinya. Maka ada ketimpangan sedikit, kelompangan sedikit, kekurangan, keaiban akan dimaafkan, diampunkan kerana kesungguhan fulan ini untuk melakukan ketaatan pada waktu sebelum itu. Ini kita kena faham. Jadi sini terletaknya kepentingan buku yang berada dalam tangan anda. Buku ini membincangkan tentang amalan-amalan dapat menggugurkan dosa, berpandukan kepada hadis-hadis Nabi. Penulisnya merupakan seorang ulama yang sangat menguasai ilmu hadis. Nama guru besar ulama hebat ini adalah Al-Imam Al-Hafiz Abdul Rahman bin Ali bin Muhammad bin Umar, yang terkenal dengan nama Ibn Abi Daiba'. Beliau merupakan seorang murid kepada Al-Imam As-Sakhawi, iaitu murid kanan kepada Al-Imam Ibn Hajar As-Qalani, dan beliau dipuji oleh Al-Imam As-Sakhawi dan guru-guru yang lain.
Sebelum Ibn Daibah, topik yang dibincangkan dalam kitab ini pernah dibincangkan oleh Al-Imam Al-Mundhiri dalam kitab yang bertajuk Juz' Al-Ghufran Ma Taqaddama wa Ma Ta'akhir. Kitab ini juga dihuraikan oleh Ibn Hajar dalam Ma'rifah Al-Khisal Al-Mukaffira Lidhunub Al-Muqaddimah wal Mu'akhara. Muqaddimah wal Mu'akhara. Karya Ibn Abi Daibah seolah-olah menghimpunkan perbahasan kedua kitab imam yang terdahulu itu dalam sebuah buku. Selain menghimpun hadis-hadis Nabi, kitab ini juga menceritakan nukilan ucapan tokoh-tokoh tasawuf yang terkenal. Jadi seperti kebanyakan para ulama Yaman, mereka adalah golongan yang sangat mengambil berat pada tasawuf. Tasawuf ni tuan-tuan mengajar kita untuk membersihkan hati nurani kita daripada mazmumah. Maka inilah kelebihan daripada guru-guru yang datang dari Yaman tuan-tuan ni. Ilmu akhlak namanya, ilmu tazkiyatun nufus, samalah benda ni. Selain menghimpun hadis-hadis, beliau juga turut menyertakan nukilan tokoh-tokoh terkenal. Ibn Abi Daibah sering menukil daripada Al-Junayd Al-Baghdadi, Zunun Al-Misri, Abu Qasim Al-Kushari dan lain. Beliau turut menyebut tentang hikayat dan kisah yang menjadikan buku ini sangat menarik. Ada kisah-kisah dalam kitab ini tuan-tuan. Kisah dan sebahagian daripada kehidupan. Anda mungkin bertanya, adakah semua hadis yang disebutkan dalam kitab ini sahih? Jawapannya tidak. Sebahagian hadis yang dikemukakan adalah lemah. Setengahnya mungkar dan palsu seperti yang akan anda dapati di bahagian ulasan nota kaki. Perkara ini normal berlaku dalam literatur hadis yang termasuk dalam kategori raqa'iq. Dalam ilmu hadis ada satu bab namanya raqa'iq. Raqa'iq ni berarti cerita-cerita memotivasikan diri. Maka bila dikemukakan satu hadis, kadang-kadang hadis itu merupakan hadis dhaif, kadang-kadang hadis itu palsu. Bertujuan untuk melembutkan hati kisah-kisah yang dikemukakan itu. Kadang-kadang ada kisah Israiliyat tuan-tuan ya. Dan ia juga termasuk dalam fadail amal, iaitu galakan untuk beramal, dan juga targhib dan juga tarhib. Ini aspek-aspek bicara dalam hadis Ada dia punya asasnya berkaitan dengan benda yang bersifat kejiwaan, kerohanian, ada yang bersifat kelebihan beramal, nak menggalakkan kita beramal, maka dia kemukakan hadis-hadis dhaif. Dan juga ada yang menceritakan galakan dan juga tegahan. Walau bagaimanapun tuan-tuan, semua kitab hadis ataupun yang berkaitan, tiada satu pun buku dalam kategori ini yang terlepas daripada hadis-hadis yang lemah. Kata Al-Imam Sufyan Al-Thawri yang wafat pada tahun 161 Hijrah, "Khuzu hazihi ragaib wa hazihi fadail min al-masyikha. Fa amma al-halal wal haram fala ta'khuzu illa amman ya'rifu ziyada fihi min an-naqs." Ambillah hadis-hadis ragaib, iaitu hadis motivasi, dan juga fadail amal, itu kelebihan beramal, daripada kalangan syekh-syekh guru biasa. Tetapi bila melibatkan hal haram, janganlah kamu ambil melainkan daripada tokoh yang mengetahui tentang tambahan dan pengurangan lafaz. Ini metodologi para muhadisin. Kalau ia merupakan cerita, galakan, motivasi, boleh ambil daripada pendakwah-pendakwah. Tapi kalau sampai kepada hukum hakam yang berkaitan dengan hal haram, mesti ambil daripada orang yang berautoriti. Nah, ini maksudnya. Abdul Rahman bin Mahdi yang wafat pada tahun 198 Hijrah berkata, "Idza rawayna an Nabi sallallahu fil halal haram wal ahkam shaddadna fil asanid wa intaqadna fil rijal wa idza rawayna fi fadail amal wal thawab wal iqab sahalna fil asanid wa tasamahna fil rijal." Apabila kami meriwayatkan hadis daripada Nabi berkaitan hal haram dan hukum hakam, maka kami akan memastikan sanadnya dengan bersungguh-sungguh. Kami memperketatkan sanadnya dan meneliti para perawinya. Apabila kami meriwayatkan berkenaan fadail, iaitu kelebihan beramal, pahala dan dosa, maka kami mudahkan dalam penilaian periwayatan hadis itu. Ada perbezaan dari sudut dua perkara ini. Kalau ia hukum hakam, kalau ia hal haram, mesti pastikan daripada hadis yang sahih. Tapi kalau ia merupakan penceritaan, motivasi dan juga berkaitan dengan galakan beramal salih, maka mereka agak longgar dari sudut periwayatan perawi hadis itu, sama ada ia dhaif ataupun ia sahih. Ada kelonggaran di situ. Faham tak tuan-tuan? Ya? Yeah? Baik. Imam Ahmad pula yang wafat pada tahun 241 Hijrah berkata, "Al-ahadith ar-raqa'iq yahtamilu an yutasahal fiha hatta yaji'a syai'un fihi hukmun." Dengan baik ini kata-kata yang penuh dengan ilmu ilmiah. Hadis-hadis raqa'iq, iaitu kisah-kisah, kita berpeluang untuk mempermudahkan pada periwayatannya. Melainkan kalau hadis mengenai hukum,
maka kita kena memperketatkan sanadnya. Kita kena pastikan ia datang dari sumber yang betul. Hanya hadis sahih saja yang layak digunakan sebagai hukum. Tapi kalau hadis berkaitan penceritaan, tidak kisah kita ambil dari mana, ia cerita. Nampak tak salinan hadis sahih? Barakallahu fikum. Walau bagaimanapun, kita mesti ingat bahawa kebenaran beramal dengan hadis lemah tidak mutlak tanpa ikatan. Kerana Imam Ibn Hajar Asqalani yang wafat pada tahun 852 Hijrah berkata, hadis lemah yang boleh diamalkan apabila statusnya tidak terlalu lemah, ini panggil syadidu du'af, tiada dalil khusus yang bertentangan dengannya, iaitu mu'arid, dan motif beramal adalah untuk berjaga-jaga, bukan kerana meyakini kesahihannya. Ini disebut oleh Al-Imam Sakhawi dalam Fathul Mughith. Justru dicadangkan kepada para pembaca supaya bila baca kitab ini, lihat pada nota kakinya jika hadis itu sahih ataupun hasan. Begitu juga kalau ia bersifat lemah, boleh diamalkan. Hadis yang ditetapkan sebagai palsu, mungkar dan sangat lemah, jangan disebarkan, melainkan dengan penjelasan pada statusnya. Inilah metodologi Al-Imam Ibn Taibah dalam buku beliau ni, tuan-tuan. Ibn Taibah telah mengajar kita satu cara yang menarik di sudut hadis, penceritaan, dan disebut di bawahnya dari sudut kedudukan hadis ni tadi, tuan-tuan. Sebelum terlupa, saya nak sampaikan pesan penaja. Tuan-tuan, tolong dapatkan birkah Habatul Sauda, Habatul Sauda yang berjalan birkah dari Zahazan Travel. Mudah-mudahan penggunaannya pada musim COVID ini dapat menyelamatkan nyawa kita, beri kesihatan kepada kita dengan izin Allah. Kerana seperti yang kita ketahui, birkah ini bahan utamanya adalah Habatul Sauda yang disabdakan Nabi SAW sebagai bijirin kebaikan, keberkatan. Ia digunakan oleh para sahabat dan juga para tabi'in zaman-zaman sebagai rawatan alternatif untuk merawat penyakit-penyakit tentu. Disebut Ibn Qayyim dalam kitabnya Tibbun Nabawi, ada lebih daripada 100 penyakit yang mampu dirawat oleh Habatul Sauda. Maka kami terbitkan, hasilkan dengan nama Birkah, mengharapkan keberkatan datang berkataan Barakah Birkah. Tuan, boleh dapatkan daripada Hazan Travel. Ada nombor telefon di bawah ni. Saya tunjukkan kepada tuan-tuan yang pertama melihat. Inilah dia Habatul Sauda Birkah yang telah pun diproses minyak dalam bentuk kapsul yang mudah untuk digunakan, diambil pada waktu pagi, waktu petang. Ini ya tuan-tuan. Inilah Habatul Barakah, bijirin keberkatan yang telah pun diproses untuk tuan-tuan mudah makan. Gunakan, ambillah 2 pagi dan 2 malam. Mudah-mudahan Allah beri kesihatan kepada setiap kita. Ramai yang menggunakannya mendapati ada kebaikan. Ada yang susah tidur malam menjadi senang, yang kurang susunya menjadi banyak susunya dengan izin Allah SWT. Ada yang rambutnya kurang lebat, sekarang bertambah lebat, digunakan bersama dengan bahan-bahan yang lain, alhamdulillah. Dapatkan Birkah Habatul Sauda daripada Zahazan Travel. Tuan-tuan, tuan-tuan, kami juga memasarkan kurma Mekjol dari Palestin. Ini kurma Mekjol dalam bekas seperti ini. Tuan-tuan nak tengok kurma Mekjol, saiznya besar. Ni cantik, amat menarik. Ni tengok dalam dia. Bagi tuan-tuan yang berpuasa pada hari ini, hari putih 13, 14, 15 Muharram, boleh buka dengan kurma Mekjol. Boleh bersahur pun dengannya. Sebiji ni boleh membantu kita puasa satu hari, insyaAllah. Saya pernah cuba tuan-tuan, satu hari tahan dengan sebiji Mekjol. Dapatkan daripada Zahazan Travel. Terima kasih Puan Hamisah HMS dari Singapura yang turut order. Muhammad Faris, terima kasih. Nurida Ismail, Lin. Baik, saya baca lagi. Jadi apa yang telah dijelaskan tadi, dalam buku ini juga pembaca akan menerima riwayat yang berasal daripada nabi-nabi terdahulu. Kebanyakan riwayat yang berasal dari sumber-sumber Israeliat yang dinukil daripada tokoh-tokoh seperti Ka'abul Ahbar, Wahab bin Munabih dan lain. Perkara ini juga sering ditemui dalam kitab-kitab raqaiq yang lain yang tuan-tuan baca. Dalam Ihya Ulumuddin pun ada banyak, ya. Perlu ditegaskan bahawa kesahihan riwayat tersebut tidak dapat dipastikan kerana ketiadaan sanad yang menghubung kita dengan nabi-nabi yang terdahulu. Ini satu ayat yang sangat ilmiah. Kita dalam cerita berkenaan dengan Israiliyat ni, kita ada sanad kita dengan nabi-nabi terdahulu kerana sanad kita sampai Nabi Muhammad SAW sahaja. Maka cerita-cerita nabi terdahulu yang dikumpulkan oleh tabi'in, oleh para ulama yang terdahulu ini, kerana mereka kuat baca, maka mereka baca macam-macam, merentas tamadun, baca yang Islam, baca yang bukan Islam, maka sampai kepada mereka, mereka sampai kepada kita. Sanadnya tidak ada. Maka kisah Israel ini kita faham, kalau ia bersesuaian dengan Islam kita ambil.
Kalau ia bertangan Islam, kita abaikan, tinggalkan, tak boleh sampaikan. Baik, perlu ditegaskan bahawa kesahihan riwayat Isa'iyat ni tidak dapat dipastikan kerana ketiadaan sanad yang menghubungkan kita dengan nabi-nabi terdahulu. Dengan ayat ni, ayat dakik, ayat ni penting untuk kita faham. Asyimu'at taufiq. Baik, para ulama terdahulu menerima riwayat Isa'iyat sebagaimana tidak bertentangan dengan Quran dan juga sunnah. Motif mereka menerima riwayat itu bukan sebagai asas dalam akidah dan fiqh, akan tapi untuk bahan perbandingan atau tambahan maklumat sahaja. Macam kita baca buku-buku orang di barat, kami subscribe Yati Kanain, macam kita baca bahan-bahan wisdom yang tulis oleh tokoh-tokoh motivasi dari timur, dari barat, dari Jepun, dari US. Kita baca hanya untuk bandingan dengan kita, bukan untuk kita bangga-banggakan dan mengatakan ia baik pada Islam. Na'udzubillah untuk mengatakan demikian, ya. Jadi motif mereka dalam menerima riwayat itu bukan sebagai asas dalam akidah atau fiqh, kan, tapi sekadar untuk bahan perbandingan atau tambahan maklumat saja. Hujah mereka ialah sabda Nabi, balighu anni walau ayatan wa hadithu an bani Israel wa la haraj wa man kazaba alayya muta'amidan falyatabawa maq'adahu minan nar. Sampaikan daripadaku walaupun satu ayat. Ceritakanlah tentang bani Israel, tiada halangan. Siapa yang berdusta ke atasku dengan sengaja, maka siaplah tempatnya di neraka. Hadis ini riwayat Bukhari. Jadi kebenaran untuk ambil apa-apa yang datang daripada orang bukan Islam, namanya wisdom, selagi dia tidak bercanggah dengan Quran dan juga hadis, ambil, pakai. Baik, ya. Imam Ibn Kathir pula berkata, kisah-kisah Isyariyat disebut oleh kebanyakan tokoh tafsir dan tarikh, maka sangat banyak, sebahagiannya sahih dan sedari dengan realiti. Banyak juga daripadanya, namun kebanyakan diceritakan oleh para kusas. Kusas ni maknanya penipu lara. Ia adalah merupakan dusta dan rekaan yang dicipta oleh kalangan zindik dan juga sesat. Ada cerita-cerita Isyariyat ni direka cipta oleh golongan zindik. Zindik ni maknanya orang sesat. Jadi kisah-kisah itu terbahagi kepada tiga. Pertama, kisah yang sahih dan sedari dengan apa yang Allah ceritakan dalam kitabnya dan rasulnya kabarkan dalam hadis, maka itu kita ambil. Yang kedua, kisah-kisah dipastikan batil kerana menyalahi Quran dan juga sunnah Nabi, itu kita kena tinggalkan. Yang ketiga, kisah-kisah yang boleh jadi benar ataupun boleh jadi dusta. Jadi yang ketiga inilah yang diperintahkan agar kita bertawakal padanya, tidak dibenarkan atau tidak didustakan. Kisah itu nak kata bercanggah dengan Quran, tidak. Bercanggah dengan hadis pun tidak. Nak kata dia betul pun macam tidak betul. Maka kita berhati-hati dalam bab begini, tuan-tuan. Gunakan akal kita untuk saringan, untuk penapisan. Baik, dalam buku ini juga anda akan menemui kisah-kisah yang diceritakan untuk menggambarkan luasnya rahmat Allah. Anda juga akan menemui mimpi-mimpi yang diceritakan oleh para tokoh yang terkemuka ataupun tidak dikenali. Sekali lagi, dinyatakan bahawa kebanyakan kisah dalam mimpi sukar untuk dipastikan kesahihannya. Ya, tuan-tuan. Jadi kadang-kadang dalam hidup ini ada kisah-kisah yang telah pun dikemukakan itu melibatkan mimpi. Mimpi bukannya hujah. Ini orang menceritakan bahawa ada tokoh itu mimpi di Pakistan, mimpi melihat Nabi memberi kepada Watika pelantikan sebagai Imamul Mahdi, maka kita kena sokong dia. Tuan-tuan, mimpi tidak boleh jadikan hujah. Kalau mimpi boleh jadikan hujah, nanti orang yang cerdik pandai akan create macam-macam benda, dicipta benda-benda yang riwayat-riwayat tentu untuk mengatakan dia mendapat pelantikan daripada Nabi. Ada bahan baru yang ditambah dalam Islam yang dulu Nabi tak sampaikan, sedangkan Islam ini telah pun disempurnakan oleh Allah SWT. Al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakum al-Islam madina. Cerita berkaitan mimpi ini adalah satu tambahan bonus untuk kita ceritakan kepada orang yang dekat dengan kita pun, ada larangan untuk disebarluaskan. Bimbang kalau disebarluaskan nanti muncul unjuk, takabur, riak dan sebagainya. Akulah orang terbaik, akulah yang kerap jumpa Rasulullah. Madailah untuk jadi hiburan bagi diri kita dan orang-orang yang akrab dengan kita. Setakat itu, tak perlu disebarluaskan, dimasukkan dalam Facebook, diceritakan pada ratusan ribu orang awam di luar yang tak faham hujung dan awalnya. Jadi pengarang menyebutkannya bukan dengan hujah dan juga dalil. Beliau pasti tahu bahawa akidah dan hukum tidak dibina di atas kisah dan mimpi. Namun begitu, mimpi yang sering digunakan untuk sekadar istiqnas. Istiqnas ni maknanya sokongan. Kisah-kisah yang beliau ceritakan dalam buku ini bertujuan untuk menggalakkan bertaubat, terus berharap kepada rahmat Allah dan tidak merendahkan para pendosa. Sedia maklum bahawa dari daripada Quran dan Sunnah
berkenaan perkara itu sangat banyak. Kisah dan mimpi hanya sokongan maklumat yang mencantikkan perbahasan dan mudah diingat oleh orang awam. Mungkin itu sebabnya penulis meletakkan kisah-kisah ini di bahagian akhir buku, bukannya di awal. Sebagai penutup, ucapkan tahniah kepada saudara-saudari yang minat untuk dapatkan dan membaca buku ini. Mudah-mudahan minat itu merupakan langkah permulaan dalam usaha kita menyucikan diri daripada kesilapan dan dosa-dosa yang terdahulu. Moga-moga Allah memberikan kepada kita semua kesempatan untuk bertaubat selalu menghalang kita dari melakukan maksiat selama-lamanya. Mudah-mudahan buku ini boleh dijadikan sebagai bahan bacaan untuk sisi keluarga. Baik juga dijadikan bahan rujukan dalam kuliah dan usrah. Jadikanlah buku ini sebagai hadiah untuk rakan dan juga sahabat handai. Moga-moga sebahagian kandungan buku ini memberi inspirasi bagi mereka untuk bertaubat kepada Allah. Siapa yang menunjukkan orang lain kepada jalan kebaikan, maka dia mendapat pahala kebaikan tersebut. Tuan-tuan, jadi inilah dia keperluan untuk kita membaca kitab-kitab seperti ini yang akan merawat diri kita dan mandu diri kita supaya tidak melakukan dosa. Dan kalau melakukan dosa pun, pintu taubat sentiasa terbuka. Jangan bertangguh-tangguh, kerana bertaubat daripada dosa itu hukumnya adalah wajib. Baik, sikit lagi saya baca tu. Jadi kitab ini karangan Imam Abdul Rahman bin Ali bin Umar yang terkenal dengan Ibn Taibah. Beliau merupakan seorang tokoh hadis yang terkemuka. Kepakarannya dalam hadis tidak dapat disangkal. Oleh itu beliau menulis kitab ini untuk menyempurnakan Quran, ayat Quran, hadis, pandangan para ulama dan juga kisah-kisah dalam kehidupan mereka yang membantu kita untuk memahami strategi, langkah, teknik untuk menghapuskan dosa. Kalau kita pergi jumpa dengan doktor, tuan-tuan, doktor pun berkata kolesterol ustaz tinggi, kolesterol jahat, dia panggil kolesterol jahat . Apakah langkah? Kalau tak rawat ini, dia boleh bawa dua implikasi, komplikasi. Yang pertama sekali, takut pergi jantung, kena serangan jantung. Kalau ia menghalang darah sampai di kepala, nanti takut stroke pula. Takut tak, tuan-tuan? Woi, takut bukan kepala. Kita pun lekas-lekas makan ubat ke, dapatkan rawatan ke, buat exercise ke, apa sahajalah untuk pastikan nikmat kesihatan itu berkekalan dalam hidup. Kerana kita tahu parahnya kalau tidak merawat satu penyakit. Sebenarnya dosa-dosa lah penyakit, tuan-tuan. Memahami perkara ini oleh orang yang diberi kefahaman oleh Allah sahaja. Tapi orang yang tidak diberi kefahaman, Allah akan merasakan tak apa. Dosa ni macam lalat hinggap kat hidung, buat macam terbang dia. Orang beriman merasakan gunung, merasakan dosa itu ibarat dosa kecil itu macam gunung yang akan menunggu waktu mengempap kepala ini. Kita baru saja mendengar ujian berlaku kepada sebahagian penduduk di Kedah, di Yan katanya. Yan Kedah Ya, kita doakan untuk para sahabat diberi kentalan iman, keselamatan, digantian lebih baik. Mereka yang ditimpa musibah ni banyaklah berdoa kepada Allah Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Allahumma ajurni fi musibati wa akhlif li khaira minha. Daripada Allah kita datang, kepadanya kita dikembalikan. Ya Allah, Allahumma ajurni fi musibati, ya Allah, beri aku ganjaran atas musibah yang berlaku, gantikan untuk aku satu yang lebih baik daripadanya. Kita faham ya, rumah mereka hanyut, ada rumah imam pun hanyut. Allahu Akbar. Barang-barang dan rumah habis semua dengan sebab banjir besar berlaku di Kian Kedah Kita mohon kepada Allah, moga-moga Allah selamatkan mereka, beri kepada mereka gantian lebih baik, beri keselamatan kepada yang tinggal, beri pemeliharaan untuk mereka, beri mereka keafiatan, kesihatan, keberkatan, kekayaan. Jadi bila bercerita tentang musibah dunia ni, semua orang cemas, takut. Tapi musibah akhirat yang disebabkan oleh dosa-dosa, ramai orang tak sedar terus melakukannya. Inilah dia tanda hati itu hitam, tuan-tuan dimuliakan Allah sekalian. Dia tak rasa bersalah atas kesalahan yang dilakukan. Maka orang beriman bimbang dosa-dosa ini akan menjerumusnya, menariknya untuk melakukan, untuk menerima hukuman di dunia yang sangat menakutkan, apatah lagi di akhirat. Jadi jaga-jaga . Kitab ini sangat wajar dibaca, dan kerana setiap hari kita melakukan dosa tanpa sengaja. Jadi tambahan teknologi, maklumat dan juga media yang ada di depan kita menyebabkan kita melakukan dosa hampir setiap detik dan saat, tuan-tuan. Di ujung jari boleh kita pentik, tekan, keluarlah macam-macam image, gambar. Tuan-tuan dimuliakan Allah sekalian, taqwalah kepada Allah. Jadi dalam hadis Nabi SAW telah bersabda, kullu bani adam khata'un wa khairul khata'ina tawabun. Setiap kita berdosa, dan orang yang paling baik adalah orang yang sentiasa bertaubat dosa-dosanya.
Jadi buku ini perlu dimiliki oleh jadi panduan kepada kita semua. Mudah-mudahan Allah Taala beri keberkatan kepada setiap orang yang membaca buku ini, berusaha untuk menghapuskan dosa-dosanya. Tuan-tuan yang dapatkan buku ini daripada Zazan Travel dan juga daripada Telaga Biru. Semudah tuan-tuan ziarah www.telagabiru.com.my, tuan-tuan dapatkan buku ini, Amalan Penghapus Dosa oleh Ibn Daibah. Kitab yang sangat penting. Sebelum ini kita dah baca kitab Imam Ghazali, Bidayatul Hidayah. Ada ramai yang minta kepada saya untuk baca kitab-kitab ni setiap malam. Sedang selidikan dengan tafsir. Saya sedang memikirkan lagi sekarang, belum buat keputusan lagi tuan-tuan. Kitab ni pun kita dah baca, mungkin ada yang minta untuk baca semula, insya-Allah kita akan pertimbangkan, kerana kitab ni sangat penting untuk menjemput hidayah datang dalam hidup kita oleh Imam Ghazali, pertama kali terjemahkan dalam bahasa Melayu Malaysia. Dan ini juga, inilah kerja kami di Telaga Biru tuan-tuan, untuk memudahkan tuan-tuan dekat dengan Allah, mendapat rujukan daripada sumber yang benar. Mudah-mudahan ia ibarat sungai yang membersih, membawa kepada kita air yang bersih, kristal, untuk kita nikmati dan memahami Islam itu dia sumbernya betul, bukan tempel-tempelan diambil kutip daripada mana-mana laman sesawang. Tidak, kita berusaha untuk mendekatkan tuan-tuan dengan turas. Ini namanya turas. Turas adalah kitab-kitab terdahulu yang telah membantu pemimpin-pemimpin Islam zaman itu membangunkan umat mereka, membantu mana tamadun orang Islam di zaman kegemilangan Islam dahulu. Bertapak di Baghdad, di Istanbul, di Andalus, di Maghribi, di Mesir. Inilah dia kitab yang menyumbang kepada pembinaan akal dan juga budi orang Islam pada zaman dahulu. Kita nak kembali ke zaman tersebut dari sudut akhlaknya, ibadahnya, akidahnya. Jadi itu tujuan kami menterjemahkan kitab ni tuan-tuan. Kebendaan kita tahu manusia akan berkembang maju, tapi di sudut akhlaknya ke mana, ibadahnya ke mana, akidahnya ke mana. Itu sebab kita kembali ke zaman ketika umat Islam berpegang teguh kepada Quran dan juga hadis dengan sanduran ilmu yang dikemukakan oleh para ulama yang sangat ikhlas pada masa itu. Jadi itu tujuannya tuan-tuan. Jadi setakat ini saya dulu untuk renungan kita pada pagi ini. Dapatkan kitab Amalan Penghapus Dosa oleh Al-Imam Ibn Abi Daibah, Ibn Daibah Al-Syafi'i Al-Ash'ari. Kitab ini telah kami terjemahkan, merupakan terjemahan pertama dalam bahasa Melayu kita daripada bahasa Arab. Mudah-mudahan ini manfaat, dan saya telah jelaskan tadi kepentingan mengetahui amalan-amalan penghapus dosa. Saya bacakan sikitlah untuk tuan-tuan yang belum tahu apakah perkara yang terdapat dalam kitab ni. Bahagian pertama menceritakan tentang taubat. Bahagian kedua menceritakan tentang amalan-amalan yang menyebabkan dosa diampunkan oleh Allah. Ni bahagian yang kedua yang sangat menarik. Bahagian ketiga menceritakan tentang keluasan rahmat Allah, menceritakan tentang mimpi, kisah-kisah para salafus salih, para sahabat, para ulama, yang juga memberi motivasi kepada kita untuk bertaubat kepada Allah. Ia mengandungi daripada bab pertama ada 3 bahagian, bab kedua ada 7 bahagian, 10, bab ketiga ada 5 bahagian, 15 chapter daripada kitab ini. Kecil lah kitab ini tuan-tuan. Harganya cuma RM25 saja, berkuit keras. Tuan-tuan boleh dapatkan kitab ni daripada Zazan Travel ataupun daripada Telaga Biru terus. Nanti kita jadikan rujukan kita bersama-sama. Kitab dulu baca sendiri kat rumah. Saya sampaikan daripada apa yang terdapat dalamnya, kita bincang sama-sama. Tuan-tuan dah baca, nanti dalam sesi kita, kita adakan sesi soal jawab insyaAllah. Baik, terima kasih tuan-tuan. Setakat ni saya dulu, sama-sama kita tangguhkan dengan baca suratul Asr tasbih kafarah. Bismillahirrahmanirrahim. Wal asr, innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa amilu salihat wa tawasaw bil haqq wa tawasaw bis sabr. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Tuan-tuan, bagi tuan-tuan yang nak dapatkan doa-doa yang saya sampaikan, tuan-tuan boleh join Telegram sahabat Ustaz Zahazan. Pergi ke Telegram, cari sahabat Ustaz Zahazan. Ada banyak doa yang dikemukakan, nota yang dicatat oleh para ustaz dan ustazah yang setia dalam grup kuliah kita. Terima kasih kepada mereka semua. Jadi tolong join sahabat Ustaz Zahazan. Jemput kawan-kawan kita, anak beranak kita, adik-beradik kita. Moga ada manfaat yang banyak padanya dengan perkongsian ilmu untuk amal. Daripada doa-doa dan nota-nota yang telah kita pelajari sebelum ni. Terima kasih tuan-tuan, setakat ini sahaja. Terima kasih Asmano. Terima kasih Zulkifli Hamdan, Haji Hamdan. Terima kasih semua. Jadi mudah-mudahan ada manfaat dalam perkongsian kita pada pagi ni. Wahai, terima kasih semua. Gikalok, terima kasih. Barakallahu fikum. Zamri Johari, jazakallahu khairan. Jangan lupa share video ni, anda ada manfaat padanya. Aziz Taifur. Baik, setakat saja dulu kita
tangguhkan dengan baca suratul tasbih kafarah. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asr innal insana lafi khusr. Illal ladzina amanu wa 'amilus shalihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Nasir Zamri Johari. Baik, jangan lupa anak-anak kita yang ada kat rumah, tolong pantau salat mereka. Kami di Telaga Biru ada menerbitkan modul lengkap untuk salat dengan sempurna dalam buku yang bertajuk Kem Bestari Salat. Cuma RM5 saja harganya. Jilid 1, jilid 2, tahap 1, tahap 2. Mudah-mudahan anak-anak kita dapat menguasai kunutnya, azannya, iqamahnya, salatnya, doa lepas sembahyangnya, wuduknya dengan sempurna. Semua yang ditunjukkan dengan contoh dan ada latihan pengukuhan, latih tubi, sampai anak kita tidak meninggalkan walaupun seinci bahagian daerah pada kaki tangannya untuk ketika wuduk yang akan mengakibatkan sembahyangnya jadi tak sah. Tolong tuan-tuan anak sedari kecil bimbing mereka untuk salat cara Rasulullah. Kami menerbitkan modul ini untuk anak-anak kita daripada darjah 1 sampai darjah 6. Dua buku saja berharga RM10 tuan-tuan. Dapatkan daripada www.telagabiru.com.my. Dan kami juga menerbitkan bahan belajar Jawi. Anak-anak orang asli, orang bukan Islam belajar Jawi dengan kaedah belajar Jawi dengan nombor BDN oleh pengarangnya yang inovatif itu, Fadil Ustaz Wan Azhar. Maka terbukti boleh belajar Jawi dalam masa 2 jam menguasainya. Guru-guru yang bukan Islam pun dapat belajar dan dapat menulis Jawi dengan baik, membaca Jawi yang cemerlang. Tuan, nak kata lagi kita orang Islam yang baca Quran setiap waktu, tak pandai tulis Jawi, dapatkan belajar Jawi dengan nombor juga di www.telagabiru.com.my. Ada banyak buku-buku manfaat tuan-tuan ya, daripada 1 sampai 6, 3-1 sampai 3-5. Bukan saja dalam pendidikan Islam bahasa Arab, malahan matematik, sains, geografi, sejarah, semuanya ada hasil nukilan guru-guru pakar, guru cemerlang daripada Kementerian Pendidikan. Terima kasih tuan-tuan semua. Kita tamatkan dengan doa. Alhamdulillah rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabbihi ajma'in. Allahumma fi lana dhunubana wa israfana fi amrina wa sabbit taqdamana wa ansurna 'ala al-qawmi kafirin. Allahumma a'inna 'ala dhikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Allahumma a'inna nas'aluka al-huda wa at-tuqa wa al-'afafa wal ghina. Allahumma ahsin 'aqibatana fil umri kulliha wa ajirna min kazi dunya wa 'adhabil akhirah. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم إنا نعوذ بك من البرص والجنون والجزام من سيء الأسقام. اللهم إنا نعوذ بك من زوال نعمتك وتحول عافيتك وفجاءة نقمتك وجميع سخطك. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. الحمد لله رب العالمين. Tuan jangan lupa sekali lagi masuk waktu duha lebih kurang 10 minit sekarang. Ready dia untuk sembahyang sunat duha. Nanti bimbang bila dia sibuk dengan berbagai aktiviti, kita lupa nak sembahyang duha. Salat sunat duha menyebabkan rezeki menjadi murah, merupakan tanda syukur kita kepada Allah atas nikmat yang berbagai yang diberikan kepada kita. Jangan abaikan, rajinlah sembahyang sunat duha. Mudah-mudahan pintu rezeki kita terbuka, selamat daripada penyakit. Mudah-mudahan menjadi penawar dan juga penyakit-penyakit yang dialami sebahagian daripada kita menjadi pengasih, ilmu pengasih, doa pengasih untuk orang sayang kepada kita, insyaAllah. Sekian tuan-tuan. Kerana dalam hadis Nabi mengatakan, ya, siapa yang sembahyang sunat duha, Allah akan cukupkan keperluan harinya. Jadi setiap hari kena sembahyang sunat duha supaya Allah cukupkan keperluan kita setiap hari. Setakat saja dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ros Laili, Nur Syih Mahmud, Nur Syih Mahmud. Terima kasih Zainun, Haji Ramlan. Terima kasih semua. Bukyam. Terima kasih semua. Jazakallah khairan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.